Bukti ini, bukti perjalanan lontong alias pocong jadi lontong. Apakah ada sangkut pautnya dengan kasus Surabaya? Semua akan dijawab sayang oleh jejak catatan hukum kepolisian Republik Indonesia sayang. Dan ini tidak bisa bohong sayang, rumah sakit kwitansi pun aku pegang. Yang menyangkal kemarin gembar-gembor menyangkal, sumpah demi Allah almarhumah tidak pernah transfer uang untuk saya, bapaknya dan juga adik-adiknya. Anda bisa menyangkal, saya punya masih nih bukti transfer ya, saya masih ada. Saya sampai dibilang gila sama orang bank karena saya minta rekening koran dan minta bukti transfer dari yang tahunan mundur. Itu kayak orang gila jatuhnya, tapi nggak apa-apa karena saya nasabah prioritas di situ. Jadi saya diiyakan permintaan saya. Ya, masih mau menyangkal nih, bukti transfernya udah ada. Mau nominal yang berapa nih? Ada yang 15 juta, 30 juta, semua nominal masih ada. Saya masih simpan, ya. Mengejutkan, kasus 80 juta rupiah jadi kunci. Sahabat Vanessa Angel siap ungkap setumpuk kertas bukti kebohongan Dodi Sudrajat. Sahabat Vanessa Angel, Kim Haut membeberkan bukti-bukti kebohongan yang dilakukan Dodi Sudrajat melalui kasus 80 juta rupiah Vanessa Angel di Surabaya. Kim Haut berhasil menggenggam setumpuk kertas bukti yang akan membongkar kebohongan Dodi Sudrajat. Mulai dari kuitansi rumah sakit hingga bukti transfer siap dibeberkan Kim Haut untuk mengungkap kebohongan ayah Vanessa Angel itu. Kasus Surabaya, semua akan terjawab. Sayang, oleh jejak catatan hukum kepolisian Republik Indonesia, dan ini tidak bisa bohong sayang, kata Kim Haut. Kim Haut kemudian menyinggung pihak Dodi Sudrajat yang sebelumnya menyangkal bahwa Vanessa Angel tidak pernah mentransfer uang. Anda bisa menyangkal, saya punya bukti transfer, ya masih ada. Saya sampai disangka gila karena minta rekening koran, tutur Kim Haut sambil membeberkan bukti. Bukti transfer uang senilai 15 juta rupiah hingga 30 juta rupiah ternyata sudah dipegang oleh Kim Haut. Mau yang nominal berapa? Ada yang 15 juta rupiah, ada yang 30 juta rupiah, semua ada, saya masih simpan, ucap Kim Haut. Sebelumnya, Kim Haut membawa satu tas besar yang mengeluarkan setumpuk kertas berisi bukti kebohongan Dodi Sudrajat. Bukti-bukti ini, ada kuitansi rumah sakit, ada surat kepolisian, ada ini, yang ditunggu-tunggu ada bukti rekening. Ini semua akan saya spill beserta bukti-bukti, kata Kim Haut. Sebelumnya, Dodi Sudrajat meminta agar barang-barang milik Vanessa Angel segera dikembalikan oleh pihak keluarga Bibi Ardiansah padanya. Menurut Dodi Sudrajat, barang-barang milik Vanessa Angel bukan dan tidak termasuk hak keluarga Bibi Ardiansah. Jika diurut, Dodi Sudrajat mengaku banyak barang-barang Vanessa Angel yang sama sekali belum diserahkan pada pihaknya. Akan tetapi, sesuai arahan Sunan Kalijaga, Dodi Sudrajat baru hanya meminta sebagian dari barang-barang Vanessa Angel, yakni handphone dan KTP putrinya. Kalau saya mau banyak nih, tapi Bang Sunan bilang, yang kecil saja dulu deh, KTP sama handphone. Kalau diurut, barang Vanessa Angel banyak, ujar Dodi Sudrajat. Selain itu, pengecara kondang Sunan Kalijaga baru-baru ini mengunggah foto kebersamaan antara ia dengan Dodi Sudrajat dan Haji Faisal. Potret kebersamaan itu diunggah setelah Sunan Kalijaga berhasil menemui kedua pihak dan mengetahui permasalahan yang terjadi. Dalam keterangannya, Sunan Kalijaga mengaku baru menjadi pengecara pihak Dodi Sudrajat pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Namun tak lama dari itu, ia juga berhasil menemui langsung pihak keluarga Haji Faisal, seraya membicarakan kondisi dan masa depan Galaskai. Saya baru jadi pengecara Pak Dodi hari Kamis, 2 hari kemudian. Minggu bisa ketemu Pak Haji Faisal, ucap Sunan Kalijaga. Hal itu lantas membuatnya menyimpulkan bahwa niat baik akan selalu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebelumnya, ia pun menyatakan sedang berupaya mencari keadilan untuk kedua belah pihak. Bahkan,
Dalam pertemuannya dengan keluarga Faisal, Sunan Kalijaga meminta dukungan dan doa agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan dua besan tersebut. Harapan itu juga disampaikan olehnya dalam keterangan selanjutnya, dengan meminta publik agar mendoakan Dodi Sudrajat dan Faisal untuk bisa segera berdamai. Siapa yang setuju mereka berdamai? Angkat tangannya, kita sama-sama berdoa, ujarnya. Selain itu, banyak warganet yang mengira Dodi Sudrajat dipenuhi asutan oleh Puput sehingga kejam melakukan semua ini kepada anak dan cucu kandungnya. Bahkan kini, Puput Sudrajat seperti mulai mengambil alih tugas Dodi Sudrajat. Terlihat saat ini, Dodi Sudrajat banyak diam imbas Sunan Kalijaga mundur hingga dipermalukan saat bersama Kapai dan segerombolan wartawan. Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, bahkan sampai banting pintu saat apa yang diinginkannya tak sesuai ekspektasi. Saat Dodi Sudrajat yang mulai diam, kini mulai Puput yang nampak menonjol. Puput pun menyalahkan warganet dalam kasus ini. Puput pun mengatakan kalau karena warganet permasalahan ini mulai tercipta. Sebetulnya sih jadi makin sampai seperti ini, mungkin dari masyarakat sendiri kali ya. Kalau kita sih sebenarnya santai-santai aja. Enggak. Ya, memang ada sedikit kesalahpahaman dari pihak keluarga Faisal dan keluarga kami. Cuma, apapun ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan kita pun sudah mulai mencoba dari awal. Kita mencoba, tapi tanggapan mereka kurang baik. Ya, sudah maunya mereka apa? Ujar Puput. Sontak saja, postingan potongan wawancara Puput tersebut diserbu warganet dan menyebut Puput mulai mengambil alih dari Dodi Sudrajat. Puput terlihat banyak bicara saat ini dibandingkan Dodi Sudrajat. Ibu Tiriko ikut campur. Si Dodi capek, makanya dia yang berkoar sekarang, bentar lagi kaku sendiri. Mending diam aja Puput, bikin masyarakat dan netizen marah aja. Loh, bukan siapa-siapanya Vanessa Angel. Sudah, diam baiklah, santai, makan duit asuransi anak yatim, ya kan? Kenapa jadi nyalahin masyarakat? Hal ini terungkap dalam akun TikTok Jusirsak. Terlihat Puput tak mengendalikan Dodi Sudrajat, suaminya tersebut. Ngotot ngeber banget yang sekarang ngomongnya. Sang sutradara dan pemain sudah ketemu nih, tulis akun tersebut. Sontak saja, warganet mulai meramaikan postingan tersebut. Sepertinya ya, Pak Dodi terhasut sama cucunya karena ada asutan istrinya. Kompor mulai menyala tanpa ada gas LPG, WKWKWK. Nah, mulai kelihatan aslinya ibu ini. Punya bakat jadi sutradara. Indosiar lagi butuh nggak? Ketika sutradara turun tangan jadi aktor, sepertinya naskah dramanya kepanjangan jadi susah buat dihafalin. Ternyata dalangnya bu. Ini yang di belakang kamera, yang ngotot uang semua dari dia, makanya hafal betul iya, iki-iki. Tahu banget semuanya. Sebelumnya, sahabat pernah mengungkap semua fakta terkait keluarga ayah Vanessa Angel tersebut. Rupanya, Puput pernah menjalankan usaha kebab pisang yang justru bangkrut dan diteruskan oleh mantan temannya. Jadi awal kami dekat itu di tahun 2019, aku sempat yang ngejalanin usahanya, Puput, yaitu kebab pisang. Karena kebab pisangnya dia itu sempat bangkrut, nganggur, jadi aku yang nurusin, tuturnya di akun Instagram Rumpi Asik. Dengan saling menolong, Puput dan mantan temannya membeli kebutuhan keluarga bersama. Nah, saat aku nerusin kebab pisangnya itu, misalnya, keuntungan hari ini aku beli susu, Pampers anakku. Besok aku beliin susu dan Pampers anaknya. Besoknya lagi aku beliin token listrik rumahnya, aku beliin. Kadang Puput juga minta kuota itu karena nggak ada pulsa, katanya. Lalu terungkap fakta jika Puput nyatanya tak mampu membeli susu untuk anaknya. Kenapa aku sampai beliin susunya? Karena kadang anaknya yang kecil itu dikasih teh karena nggak ada dana untuk beli susu. Nah, aku kan rumah di Pemalang, masih ngontrak. Ketika kontrakan rumah aku habis, memang aku disuruh tinggal di rumah Puput. Tapi bukan satu rumah yang bareng sama Dodi, sekeluarga, enggak. Aku rumah yang di belakangnya kosong, tapi aku enggak cuma-cuma juga ya, tinggal di situ.
aku renov juga nggak sedikit untuk sebelum aku tinggal di rumah tersebut. Sementara Dodi Sudrajat ternyata tak memiliki pekerjaan tetap dan hanya menunggu di rumah menjaga sang anak sang Puput mencari pekerjaan. Berjalannya waktu, Puput pun ke Jakarta, bolak-balik Pemalang, cari kerjaan, cari usaha. Dan selama itu Dodi di rumah aja jaga anaknya yang kecil, tandasnya. Selain itu, melansir Tribun Sumsel, pengakuan seorang wanita diduga teman dari Puput, istri Dodi Sudrajat. Wanita tersebut menguak fakta soal aib ibu tiri Vanessa Angel, bikin publik tercengang. Pengakuan mantan teman Puput tersebut diungkap dalam sebuah video yang dikutip dari akun Instagram Rumpi Asik. Mulanya, sang wanita mengungkap mengenai kehidupan asli Dodi Sudrajat dan Puput. Ia menyebut, jika kehidupan mereka tak sesuai dengan apa yang dikatakan di media, di mana Dodi Sudrajat mengaku bekerja di perusahaan yang bekerja sama dengan BUMN. Nyatanya, menurut wanita itu, Dodi Sudrajat hanyalah pengangguran, sementara Puput yang mencari pekerjaan. Bermula, Puput menawarkan untuk memakai nama Dodi Sudrajat untuk mengambil mobil. Hal yang mencengangkan saat mengetahui ternyata Puput punya akal bulus saat pura-pura membantu temannya mengambil unit mobil. Bukannya mendapat mobil, justru uang lenyap, bahkan hingga kini tak kunjung dikembalikan. Kemudian di awal 2020, aku mau ngambil unit mobil, tapi dengan bantuan leasing. Pada saat itu, aku dapat unitnya itu di showroom di sekitaran Duren Sawit, karena pemilik showroom itu masih kawannya Puput. Akhirnya, karena aku nggak bisa, KTP aku masih Pontianak, jadi Puput sempat menawarkan, udahlah, pakai namanya Dodi aja, Dadi masih itu kok, masih bersih namanya. Ya udah, karena saat itu kita lagi dekat-dekatnya, ya aku percayakan ke Puput ya, aku baliklah ke Pemalang. Terus beberapa hari sebelum nikahan almarhum nikah, ya yang di Jakarta bukan resepsi, kalau resepsi kan di Bali. Itu Puput bilang begini, duitnya udah siap belum? Transfer aja. Kalau transfer siang ini, malam unitnya bisa diantar, besok juga udah beres. Aku transferlah uangnya. Setelah aku transfer uangnya, aku tungguin berita sampai sore, sampai malam, sampai besok, kok nggak ada kabar? Ternyata, 2 hari kemudian, dia baru bilang kalau, wah, Matt, ternyata namanya Dadi masih ada sangkutan di salah satu bank. Aku udah curiga sih. Loh, kok di awal bilangnya udah bersih? Udah bisa kan? Otomatis, leasing itu masih kalau mau ngambilkan di BI checking dulu kan? Tapi kok di awal? Tapi, ya udahlah. Namanya uang udah di tangan orang, pasti udah susah balik lagi. Kalau dalam batin aku kan gitu, katanya. Ia pun membeberkan jika uang tersebut diduga dipakai untuk menghadiri nikahan Vanessa Angel. Nah, itu uangnya dipakai untuk kebutuhan mereka, keperluan mereka menghadiri nikahannya almarhum. Nikahan lo ya, bukan resepsi, ujarnya. Ya, kayak sewa mobil, ya entah seragam, ya apalah, nggak tahulah. Namanya untuk keperluan aja, ya anak mau nikahan, pastikan kita butuh dana ya, butuh biaya. Sempat kemarin ada yang komen, ya mungkin udah dibayar. Lillahi ta'ala belum, emang sempat berkata nyicil 2 kali, tapi sampai ini belum dilunasi. Nah, itu 4 bulan, lalu jujur, kami memang lagi selisih paham. Sampai pada akhirnya, mau nggak mau, aku tagih. Padahal selama ini, aku nggak nagih ya. Itu aku WA dia online, tapi nggak dibaca WA-nya. Ya, aku kan malu juga gitu. Jadi ya, udahlah, nggak tak tagih-tagih lagi. Sampai terakhir, kemarin ngucapin bela sungkawa, ngucapin di hari H, tapi 11 hari kemudian baru dibalas. Nggak apa-apa sih, masih ada niat baik mau balas. Alhamdulillah, ujarnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?